Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan membahas pertanyaan dari Mas Apri. Bang, tolong dong balas atau kasih tahu DSLR 1300 flashnya nyala tetapi di hasil jepretan nggak ada dan lampu indikatornya nyala merah pada saat flash nyala, itu kenapa ya? Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Oke, yang ditanyakan adalah di kamera 1300. Ini kita pakai 1300. Pertanyaannya, kenapa ketika flashnya, padahal flashnya menyala seperti ini, nah, menyala tapi nggak keluar hasilnya. Ada beberapa faktor. Yang pertama, yang nyala merah itu apa ya? Yang nyala merah itu yang ini atau yang ini? Nah, kalau ini ketika memori full maka menyala merah. Ini, atau ketika kita record video maka 1300 ininya menyala. Tapi kalau ini menyala ketika ngeflash, ini mencari bahan untuk yang di flash. Nah, ini akan menyala ketika kita mencari objek yang mau di flash. Yang selanjutnya, untuk lampu ini menyala jika sedang mencari objek yang akan difoto. Lampu ini fungsinya untuk membantu menerangi objek yang mau difoto agar kita bisa mendapatkan fokusnya, dan hanya bisa dipakai ketika lensanya di settingan autofocus. Jika manual maka dia tidak akan membantu. Seperti itu. Kenapa kok tidak menyimpan ketika flashnya menyala? Kemungkinan pada waktu flashnya menyala ini masih mencari fokusnya. Nah, seperti ini. Ketika mencari fokus belum bunyi shutternya, belum seperti ini, maka itu tidak menyimpan. Tidak menyimpan kalau cuma mencari, kalau cuma nyala seperti itu. Nah, itu enggak menyimpan kalau belum di foto. Oke, yang kedua, mungkin memfoto cuma settingannya atau flashnya ini bermasalah. Jadi ketika flashnya bermasalah, kita nyepret ini, flashnya nyala, kita juga nyepret, tapi di sininya enggak menyala flashnya. Itu rusak pada di hardware-nya. Di device-nya ini, flashnya ini rusak. Jadi kemungkinan flashnya nyala duluan, kemudian baru motret, atau motret dulu baru flashnya, sehingga gambar yang diambil itu tidak muncul, tidak terasa ada flashnya. Nah, itu ada masalah pada hardware di flashnya. Jika terjadi seperti itu, silakan bawa ke tempat servis terdekat atau kirim ke alamat kami. Itu saja tutorial dari saya. Jika ada kurangnya, silakan tambahi di kolom komentar solusi-solusi yang ada. Atau bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa.